Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Sambil nunggu waktu istirahat. Jadi kita mau belajar soal drag and drop. Jadi misalnya kayak gini, ini ada di demoqe.com/droppable. Misalnya ada elemen ini yang bisa di drag. Bisa nanti elemen ini masukin ke sini. Kayak gini. Nah, dia bakal ganti jadi drop. Gimana caranya nanganin elemen ini, pindahin ke sini. Oke, kita coba ya. Kita coba. Lalu, kita buka VS Code-nya. Ini, oke. Yang kita butuhin adalah, ini kan biasa, from Selenium Import Web Driver. Kita butuh import action chain. Udah ngopi aja ya, action chain-nya. Di sini, from selenium.webdriver.common.actionchains, import action chains. Terus ini drivernya udah ada, kita buka driver alamatnya ya, forget itu kita copy aja ini, copy terus paste di sini, udah kita maximize dulu. So, it's so, udah karena ini internet lagi lemot, driver implicitly wait, kasih 20 detik aja, lagi lemot banget soalnya. Terus kita bikin misalnya ini elemen yang mau dipindahin ya. Terus kita cari dulu driver, kita cek dulu elemennya ini yang ini, terlihat dulu. Pilotnya aja lama nih. Di inspect. Kelihatan kan? Ini ID-nya draggable. Copy ID-nya. Paste di ini. Ini an element by ID. Di sini udah sampai sini aja. Terus misalnya itu kotak. Satunya elemen yang satunya ya. Bar. Oke. Ini ya kotak ini. ID-nya droppable. Nih, kita copy. Oke. Kita masuk sini. Driver dan elemen by ID droppable. Dah. Selanjutnya kita bikin action. Action itu action chain. Action chain yang pakai A nya gede, driver udah pakai yang ini ya, action titik drag and drop. Mana yang mau dipindahin, elemen ke mana? Ke kotak. Nah, kita perform. Buang buka tutup. Udah, kita coba run. Agak lemot ya. Oke, minimize. Nah, dia langsung pindah elemennya ke kotak. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.